Gak mau sholat karena sengaja punya agama lain. Semua ngeliat, oh dosanya banyak, oh jahat banget. Lalu dia akan diperlihatkan. Lalu Allah kasih kitab dari kiri. Kita jalan masuk neraka. Ada orang yang ketika ditanya tidak ngaku, misalkan namanya Itole. Jadi kenapa asal usulnya, kenapa cita itu sangat dianjurkan? Gak harus kan? Dianjurkan. Jadi dianjurkan dan harus itu beda. Kalau kamu nemu cita, pegang. Nanti satu kali. Ya. Nanti saya tunjuk. Kalau yang ini lihat nih, ujungnya yang ada. Saya plus ya. Ya. Kamu wajib menyebutkan salah satu cerita yang tadi diceritakan oleh Pak Didin Sorsor. Ya. 1, 2, 3. Ya, Feril. Coba Feril. Sebutkan tadi Pak Didin di depan sore-sore diceritakan bisa apa? Hal simpel aja teman-teman, ya kayak tadi ya. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Ketika kamu tidak mendengarkan, akibatnya apa? Jatuh, betul ya. Jadi itulah saking doanya orang tua itu didengar sama Allah. Misalkan nih, Mbak Shaina mau ujian, minta sama ayah bunda. Ayah bunda, doain Mbak Shaina ya. Mbak Shaina mau ujian nih, doain supaya dapat nilai yang terbaik. Insya Allah teman-teman ya. Didoain sama orang tuh, sama orang tua itu doanya betul-betul didengar sama Allah. Iya betul ya. Iya betul. Iya, makanya doa Allah, doa orang tua itu pasti didengar. Dari kalian benar-benar kalian lahir sampai kalian sebesar sekarang, pengorbanan ibu, kasih sayang ibu ke kalian, sekolah kalian yang bagus, pakaian kalian yang bagus, gak ada alasan untuk kita tidak berbakti kepada, gak ada alasannya nak. Dan Indi, sayangin orang tua. Di dalam cerita Nabi Muhammad, sahabatnya bertanya, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Tiga kali ibumu, ibumu, ibumu disebutkan oleh Rasulullah. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Tingginya seorang tiga. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Ya. Dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau keduanya sampai berumur lanjut, berumur lanjut itu lanjut usia ya, sudah renta, nenek-nenek, kakek-kakek tuh. Ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Ya. Jadi kalau disuruh orang tua enggak boleh berkata ah, berkata ah aja enggak boleh, Roy. Enggak mau, enggak mau, jangan. Atau begini ya, Bu. Enggak aku males. Nah, itu lagi ya. Ah aja tidak boleh. Karena yang pertama harus kita turuti apa? Ibumu.
tiga kali, ya. Nabi bilang ibumu, 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 baru bapakmu, baru ayahmu. Ya. Rasulullah mendapatkan gelar, mendapat gelar apa? Apa gelar yang didapat oleh Rasulullah? Rasulullah memiliki sifat ya. Oleh karena itu Rasulullah mendapat gelar Al-Amin Fita. Dapat gelar Al-Amin. Bawahnya Al-Amin artinya pula. Dan mendapat gelar Al-Amin. Ini materinya udah boleh dikasih semua, tinggal ini. Al-Amin artinya adalah yang dapat. Al-Amin artinya